She the one. Yeah. She don't stress. She don't fuck with all my bros. I someone. Oke okay guys, di sini langsung aja mulai tutorialnya. Di sini kita langsung buka aplikasi CapCut. Setelah itu kita klik pada bagian proyek baru. Nah di bagian ini kita bisa klik foto. Di bagian foto kalian bisa tambahin total sebanyak 6 foto secara eh sorry 5 foto secara random yang bisa kalian tambahin. Oke okay, kalau udah lima foto kalian klik, langkah selanjutnya ada tulisan tambah pada bagian bawah kalian klik lagi. Setelah itu di sini kalian beralih ke bagian akhiran, di akhirannya kalian klik dan kalian klik hapus. Lalu kalian beralih ke bagian bawah, klik menu format dan di sini kalian pilih ukuran 9 banding 16. Btw guys kalau seandainya foto kalian gak sama kayak kanvas 9 banding 16 bisa kalian zoom aja. Kalau udah alihkan garis putih panjang ke depan, langkah selanjutnya klik menu tambah pada bagian bawah yang ada di tulisan bawah foto ini guys setelah itu kalian klik tambahkan audio pilih yang di ekstrak dan di sini kalian klik aja sound mentahan yang udah disiapin sebelumnya btw nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys oke kalau seandainya sound mentahannya udah diklik kalian klik yang impor suara saja Nah, langkah selanjutnya di bagian ini kita bakalan atur durasi per masing-masing fotonya aja. Oke, di foto yang pertama kita klik dan kita atur durasinya menjadi 7,1 detik. Lanjut di foto yang kedua, atur durasinya menjadi 1,2 detik. Di foto yang ketiga, atur durasinya menjadi 1,0 detik. Lanjut di foto yang keempat, atur durasinya menjadi 0,9 detik. 0,9 detik ya, guys. Oke, di foto yang terakhir, atur durasinya samain kayak sound terakhir ataupun menjadi 0,6 detik kalau udah liken garis putih panjang ke depan, klik kembali. Nah, di bagian ini kalian bisa tambahin filter dengan cara klik filter, um, pilih yang namanya retro dan pilih yang namanya VHS3. Bisa kalian atur aja. Di sini aku pakai 46 aja. Kalau udah klik tanda centang lanjut di bagian filter kita tarik durasinya samain sampai ke akhir kalau udah klik kembali dan klik kembali langkah selanjutnya kita tinggal tambahin efek biar dia kelihatan lebih estetik btw jangan lupa alihkan garis putih panjang ke depan pilih menu efek pada bagian bawah klik efek video nah teman-teman di sini kalian bisa pilih aja efek apa yang ingin kalian pakai karena di sini tuh menyediakan banyak sekali efek yang bisa kalian pakai sesuai dengan keinginan kalian ya guys Oke okay, di sini aku pilih dulu efeknya. Kayaknya aku pakai yang retro aja deh guys. Nah setelah itu di bagian ini pilih yang namanya film retro kalau udah klik tanda centang tarik durasinya samain lalu klik sesuaikan kecepatannya kita turunin filternya juga aku jadiin no oke okay, ini udah selesai bisa langsung kita simpan gak aku playin lagi ya teman-teman karena di bagian awal tadi udah aku playin walaupun sebagian soundnya aku nonaktifkan biar gak copyright oke okay, kita simpan dengan cara klik pada bagian atas yang ada tulisan 720p Resolusinya kita fullin tingkat bingkai juga ada tanda panah, kita klik aja. Dia itu ada tulisan lagi mengekspor nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke, teman-teman, sekian tutorialnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya Rika Nugra. Like, komen, serta share videonya. Thanks for watching. See you next video, guys. Bye bye.